Gue kangen banget sama lo, Rum. Rio. Tapi sekarang gue lagi sakit keras, Rum. Jadi sorry, gue gak bisa ketemu sama lo, Rum. Rio! Rio! Aku juga pengen banget ketemu kamu. Tapi gimana caranya? Aku aja gak tahu kamu di mana. Bolong makan bayi kamu, bikin James Bond kaget aja kamu. Alah, James Bond. Lagian bapak ngapain, Bo? Kunci mobil gitu. Lah, ya mau nyetir. Masa bapak mau berenang? Ya kalau mau nyetir, bilang kenapa baik-baik sama mak. Ngapain diem-diem gitu? Sok ngatur kamu, Rom. Kayak ndak tahu aja kamu. Makmu itu kan bawelnya minta ampun. Emang bapak mau kemana sih, Bo? Kunci mobil itu. Bapak ada urusan bisnis. Ya wes, bapak mau berangkat. Nanti satpam keburu turun. Hah? Satpam? Emangnya rumah kita udah ada satpamnya, Pak? Bloon kamu, Rom. Kamu enggak tahu apa bahasa sandi James Bond. Satpam di sini ini ya makmu itu. Sudah, kamu mau ikut enggak? Sekalian bapak antar ke sekolah. Waduh, Pak, enggak usah lah, nyari masalah. Masalah apa tuh? Nanti kalau bapak yang nganterin Arung, bukannya nyampe sekolah tapi nyampe puskesmas UGD dirawat opname. Ngeyel kamu, UGD ngeremehin James Bond kamu. Ya wes, kalau udah mau bapak jalan sendiri. Tawan sapam lagi. Mau nganter Arum sekolah. Ya, Rum, ya? Ya. Katanya tadi mau mejeng gimana sih? Ayo, Bapak, jangan bohongin Ma ya. Tunggu, Ma mau turun. Kamu sih, Rum, enggak kopas sama Bapak. Pak, Bapak tadi bilangnya mau bisnis bukan mau nganter Arum. Itu kan tadi. Kalau begini, kita harus buru-buru nanti Ma mau turun. Ayo, buru. Bapak! Ih, nekat ini bapak ini. Duh, gak bisa dikasih tahu emak ini. Nanti kalau kenapa-napa di jalan gimana? Bawa mobil nggak bisa, malah nekat aja nih. Cerewet kamu, bawel kayak emak kamu. Udah, diem aja, bapak lagi konsentrasi penuh ini supaya kita selamat. Iya, Arung tuh sebenarnya ngeri aja, Pak. Ngeri kalau misalnya tabrakan atau apa. Kan sayang mobilnya. Kalau bapaknya sih biarin aja. Sempro kamu, Rung. Lebih sayang sama mobil ketimbang bapak, Rung. Kalau orang mau belajar mobil itu harus berani.
Kalau ndak ya kapan bisanya? Pokoknya sekarang Bapak nekat. Urusannya belakangan nanti. Alah Pak, Arung juga selama ini nggak pernah satu hari pun diantar sekolah pakai mobil. Bahkan diantar Bapak aja nggak pernah. Jalan kaki Pak, ini ya pakai gaya-gaya. Rung, dulu itu beda. Sekarang itu kamu orang kaya. Ingat itu? Iya, tapi bukan berarti kita harus manja-manjaan Pak sama mobil baru. Bapak mau pamer ya? Alah, udah diam aja kamu. Mumet Bapak dengerin kamu ngomong. Kemana ini? Yaudah, habis ini belok kanan Pak. Yowis. Ayo dong Pak, aduh Bapak cepetan. Kamu ini ngomong terus. Udah terus. Diam, ngeritik sih ngeritik. Tapi kalau ngomong terus ya Bapak juga jadi. Iya kanan lah kanan. Sumpah. Kawas ada mobil. Loh Pak, Pak. Loh nih orang ya. Hei, mundur kamu. Saya mau lihat sana. Sampean yang mundur, saya juga mau ke sana. Ini kan tanjakan. Lihat enggak sih? Mana bisa saya mundur? Loh, saya enggak bisa mundur. Hei, kamu bisa nyetir enggak sih? Ya bisa. Sampean jangan marah-marah sama saya. Mundur aja enggak bisa. Itu berarti enggak bisa nyetir. Tolong ya sampean, jangan menghina ya. Udah. Saya ini situ hanya sopir majikan aja. Dasar goblok loh. Loh. Goblok, sampean goblok. Sini kamu. Sana. Ya udah, kita lewat sana aja. Keluar sini. Gile bener. Udah. Bapak dibilang supir, Rong. Dia enggak tahu ini mobil siapa. Tapi emang Bapak yang salah. Kamu juga sih, Rong. Ya udah, iya. Ya udah. Bapak mumet mikirin omongan-omongan kamu. Ya udah tuh udah telat jamnya. Ya udah ayo. Cepetan. Dasar mantan profesional preman. Preman. Jadi Tengku Hasan ini pamannya Siwi. Betul Gun. Dia datang kemari maksudnya mau mengambil Siwi. Maksud kami supaya Siwi bisa berkumpul dengan saudara-saudaranya di PD. Siwi. Iya, Tante.